Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Sejarah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pesan rahasia Soekarno 2023 akhirnya terungkap. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda bersama dengan Muhammad Hatta. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini. Namun kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya untuk memerdekakan Indonesia. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator. Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno wafat tanpa penghormatan dan tanpa penghargaan dari bangsanya. Bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat. Rakyat yang dicintainya, bahkan keluarganya sekalipun dipersulit untuk menjenguknya. Soekarno kemudian wafat di ruangan perawatan RSPHD Gatot Subroto pada Minggu 21 Juni tahun 1970. Pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjak kaki di Jakarta. Soekarno tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno karya Wahjudi Jaya, dituliskan bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau yang sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperkuat. Alat sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tidak ada boleh seorang pun yang menjenguknya. Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya, Presiden Soekarno, meninggal dunia. Guntur Soekarno Putra tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, pesan yang telah dipejamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur pada buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku. Diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno, dan setelah itu tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut ini adalah pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung putra Fajar setelah bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur genteng. Kau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang Fajar tanggal 3 November pada saat di mana hegemoni kekuasaan Jepang makin suram. Sinarnya enggak seperti halnya bapakmu. Engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan, manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang baik hati. Karena itu, jangan cengeng.
buktikan ke setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno adalah sikap terbaik, termasuk jika ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di zaman rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya. Tidak hanya dilengserkan dari jabatannya, tetapi juga dikucilkan di Wisma Yaso tanpa teman dan tanpa keluarga. Soekarno sekarat pada 16 Juni tahun 1972. Ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin memburuk. Setiap harinya, kesadarannya pun kian menurun. Hingga pada Sabtu 20 Juni 1970 pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Karno mengalami koma. Keesokan harinya, Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruhnya untuk segera datang. Disitulah tampak Guntur, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada Minggu 21 Juni 1970 pukul 6:30 pagi Indonesia bagian Barat. Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan dan memberondong Dr. Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Dr. Mahar tidak menjawab sama sekali. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Dan pukul 7:08 pagi, petugas perawatan mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernafasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir melihat kondisi sang ayah. Megawati langsung membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat selesai, Soekarno hanya mengucapkan nama sang pencipta. Allah, 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 bisik Soekarno pelan nafas terakhirnya. Kemudian terdengar suara tangisan pecah dari ruangan kamar Soekarno pada pukul 7:17 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Proklamator telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugas sebagai penyambung lidah rakyat. Sebelum wafat, Soekarno sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta. Melihat sahabatnya di rumah sakit, Muhammad Hatta tampak penuh kesedihan. Soekarno tidak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Ia kemudian membalas sapaan-sapaan sahabatnya dengan menggunakan bahasa Belanda yang artinya senang bertemu denganmu lagi. Kemudian saling berjabat tangan dengan erat yang sangat lama sambil bergandengan Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi masa kolonial.